Untuk cari tahu 9/11, cara yang tergampang ialah untuk cari tahu line-nya William Miller. Nanti pas tahu line William Miller, baru line itu tolong kita identify kita punya first day, first month. Oke? Jadi ini William Miller punya. Dan kita tahu William Miller mulainya 1798. Okay. Lalu saya meloncat 1831-33, langsung ke 1840. Agustus 11. Lalu ke April 1844. Lalu ke Juli 1844. Lalu ke Agustus 1544. Lalu ke Oktober 2244. Kita tahu di sini ada tutup pintu. Di sini midnight cry. Di sini midnight. Dan di sini 1D 1M-nya. Betul? Jadi mereka punya di sini. Di sini mereka punya 1D 1M. Apakah kalian masih ingat 1D 1M sama dengan April 19 itu? Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau saya bilang 1D 1M itu Karyite atau Gregorian? Kalau saya bilang April 19, Gregorian. Bagus sekali. Mantap. Jadi inilah yang saya mau cari. Dan di Agus 11, 1840 kita harus isi juga. Dan untuk mengisi itu kita harus ke Wahyu 10. Mari ke Wahyu 10. Oke, ayat 1. Tolong baca Wahyu 10 ayat 1. Ayat 2. Apakah di sini ada malaikat turun dari surga? Dan dia ada buku kecil yang terbuka. Setuju? Lalu kita ke ayat 8. Ke ayat 8. Lalu terus 9. Apakah buku ini diperintahkan untuk dimakan? Dan waktu makan akan menjadi pahit? Dan juga apa? Manis. Manis duluan baru pahit. Jadi manis lalu pahit. Ini semua di sini ya. Ini semua di sini. Ini semua di sini, okay? Dan kita tahu buku yang kecil itu yang turun untuk dimakan itu menghasilkan kepahitan di sini dan di sini. Betul? Karena di sini mereka kecewa pertama, itu pahit. Lalu mereka kecewa kedua kali, itu pun pahit. Jadi berapa kali pahit? Dua. Berapa kali manis? Kalau pahitnya dua kali, berapa kali manis?
dua. Walaupun manisnya, pekabaran yang sama, bedanya kedua kali tambah manis. Jadi waktu dimakan, manis, pahit. Lalu mereka dapat yang baru, tambah manis, tambah pahit. Karena pahitnya itu tergantung berapa manisnya. Setuju kan? Lebih manis, lebih akan apa? Pahit. Oke. Dan kita tahu Agustus 11, 1840, di sini malaikat pertama diberikan kekuatan. Karena kita tahu ini semua malaikat pertama. Ini semua malaikat kedua. Jadi kalau di sini masih bicara malaikat pertama, padahal masuknya di sini tiba, di sini diberikan kekuatan. Betul? Setuju? Jadi malaikat pertama tiba, lalu malaikat pertama diberikan kekuatan dalam pekabarannya yang dikabarkan. Lalu malaikat pertama nampaknya gagal. Sini. Nampaknya gagal. Lalu waktu nampaknya gagal, orang-orang yang mengabarkan ini mulai kecewa. Dan diolok-olok oleh orang-orang yang nampaknya terima, padahal tolak. Setuju tadi? Kita belajar tadi kan? Dan karena itu, karena mereka tolak pertama, sekarang masuk malaikat keberapa? Kedua. Di sini masuknya kedua. Jadi, satu tiba, dua tiba. Dan waktu dua tiba, apakah sudah dikabarkan keduanya di sini, sementara mereka nggak tahu posisi mereka? Belum. Bagaimana bisa bilang keluar dari Babilon dan bergabung dengan kita, kalau kita saja sedang kecewa? Kapan mereka mengabarkan malaikat kedua, karena sudah mendapatkan tanggal kedatangan yang baru? Midnight Cry, itu dia kan? Artinya pekabaran kedua yang tibanya di sini lemah, di empower di mana? Di sini. Jadi malaikat kedua diberikan kekuatan di sini. Karena di sini walaupun tiba tapi masih apa? Lemah. 2 AM empower, diberikan kekuatan. Oke? Okay? Apakah sudah lihat gambaran luasnya? Kira-kira begitu. Oke. Okay. Apa yang membuat malaikat pertama tambah kuat? Ottoman power. Karena yang mengabarkan malaikat pertama, mereka membuat satu prediksi bahwa kerajaan Ottoman di Turki akan jatuh persis Agustus 11, 1840 sebelum jatuhnya Turki. Dan waktu dia jatuh, kira-kira pekabaran mereka yang dikabarkan sebelum dia jatuh diperkuat dengan mereka punya metode belajar dibuktikan benar. Jadi artinya di sini ada Islam yang di-restrain. Karena di situ kerajaan Ottoman dia apa? Dia hilang kekuatannya. Dan kalau hilang kekuatannya sama dengan dia di apa? Dibelenggu, ini dia. Dan waktu mereka yang kelihatannya menerima malaikat pertama, nampaknya ungkapkan bahwa mereka tolak malaikat pertama, masuk malaikat berapa? Kedua. Jadi di sini malaikat pertama di empower, lalu tibanya malaikat kedua. Oke. Okay. Oke. Sekarang bagaimana caranya untuk kita buktikan kapan kita punya 1D 1M. Di sini mereka mulai mengalami kekecewaan. Lalu mereka juga mengalami apa? Teri. Teri yaitu penundaan kedatangan Tuhan Yesus yang sebenarnya mereka harapkan datang tidak datang. Jadi kecewa karena dia nampaknya belum datang. Ini dia, ini kedua ini. Lalu di sini apa? Islam di apa? Di restrain. Di belenggu atau ditahan untuk melakukan yang dia mau lakukan.
ini dan ini. Oke, okay. Sekarang bagaimana kita bisa bawa ini ke zamannya kita? Kita ke Matius 25. Matius 25. Sangat basic sekali. Dan saudara-saudara, yang kita belajar hari ini, saking basicnya, dan saya rasa cukup untuk menjadi fondasi kita, kalian sudah mulai harus bagikan ini kepada siapa saja. Hari ini punya pelajaran, walaupun mungkin satu minggu lamanya, pokoknya kasih. Kenapa? Karena kalau kalian tidak lakukan itu, saya jamin kalian akan lupa. Jamin. Kalian akan lupa. Kalau enggak dibagikan, bagikan kepada anak, bagikan kepada istri, yang bagikan siapa saja yang mau dengar. Saya mau jelaskan dari halaman pertama hari ini, mulai tulis, oke. Bisa enggak saya jelaskan ini semua? Oke, mulai jelaskan. Waktu mulai jelaskan, saya mulai benar-benar menjadi satu dengan kebenaran itu. Jelaskan. Karena waktu saya jelaskan, apa yang saya akan selidiki? Bahwa nampaknya ada yang saya belum tahu. Dan di situ saya sadarnya bahwa saya nggak tahu. Sementara saya sedang apa? Jelaskan. Jadi sebelum saya jelaskan, oh oke, saya tahu. Oke, got it. Pokoknya ya. Oke, tolong jelaskan. Bagaimana ya dari sini ke sini? Saya tahu lah, kok beda? Langsung, oh rupanya saya belum tahu. Atau nampaknya saya salah mengerti. Mau salah mengerti sekarang diperbaiki atau mau coba kabarkan nanti lalu masih salah? Kalau nanti mau dikabarkan masih salah, saya jamin Tuhan gak akan pakai saudara. Okay. Jadi harus bagikan dengan siapa saja. Banyak kalau antara kita, coba. Di rumah, coba. Karena itu kenyataan yang sangat harus kita sadari. Oke, okay? Matius 25 ayat 5. Kita lihat di sini ada orang-orang yang pergi untuk bertemu dengan mempelai pria. Dan kalau kita lihat di orang nubuat, itu terjadinya di sini. Matius 25 ayat 1 terjadinya di sini. 25 ayat 1, Miswad bilang terjadinya di sini. Jadi ada 10 kerajaan surga seperti 10 anak dara yang pergi untuk bertemu dengan mempelai pria, oke? Itu Miswad bilang mulainya di sini. Artinya waktu pekabaran malaikat pertama diberikan power, mulailah 10 anak apa? Dara. Situ. Lalu mereka pergi dengan pengharapan untuk bertemu dengan siapa? Mempelai pria. Sekarang kita ke ayat, kita ke ayat 5 sekarang. Ayat 5. Silakan ayat 5. Siapa saja ya? Oke, boleh. Boleh baca ya. Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Oke, sampai situ. Saya lanjut, sorry. Oke. Okay. Sorry, saya enggak mau potong tadi. Waktu enggak datang-datang juga apakah di sini? Artinya apakah ini 255? Teri kan? Nggak datang. Apakah waktu nggak datang itu mulai kekecewaan? Iya. Ya. Oke, selesai kita lanjut lagi. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Apakah itu ayat 5? Dan apakah itu 1D1M? Iya. Oke, ayat berapa sekarang? 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara. Oke, waktu kapan? Tengah malam. Apakah sekarang ayat 6 di sini? Oke, waktu tengah malam terdengar suara. Karena ini
suara tengah malam. Ini tengah malam, tengah malam, tengah malam suara. Artinya bisa dipakai dua-dua karena sama-sama ada tengah malam. Bedanya satu, ada suara. Betul? Jadi apakah tengah malam ini dan ini? Tapi apakah bedanya di sini ada suara, di sini nggak ada suara? Tapi apakah sama-sama tengah malam? Iya. Jadi begini. Jadi bilanglah waktu saya sampai di sini itu tengah malam, oke? Saya tidur, tidur, nggak datang. Tiba-tiba masuk ke tengah malam. Pas tengah malam, hei! Apakah waktu tengah malam langsung ada suara? Artinya, waktu saya tidur, pas tengah malam, pum, hei, pum. Jadi, tengah malam, hei, tengah malam, masih tengah malam, masih tengah malam, hei. Sama enggak? Sama. Dipisahkan dengan kata suara. Cuma suara yang membedakan. Jadi sebenarnya ini sama, tapi terpisah. Sama, tapi terpisah. Dan itu bukan main pentingnya, oke? Okay? Oke. Okay. Jadi sekarang, kita baca ayat 6 belum habis? 6. Ya. 6 belum habis. Pada tengah malam? Pada tengah malam. Tengah. Waktu tengah malam. Salah, pantas. Ini. Maaf. Ya. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru. Mempelai tengah, datang. Jadi, waktu ayat 6, Midnight Cry, ke ayat, waktu ayat Midnight, terdengar Midnight Cry, betul? Ya. Tapi sama-sama ayat berapa? 6. Nah, jadi, waktu Midnight, terdengar Midnight Cry pada Midnight, betul? 6, 6. Oke, okay, terus lagi. Sampai 6, 7. Oke, okay, sekarang langsung ke ayat 20, ayat 10. Ayat 20. Kita tahu ceritanya, pada tengah malam ada apa? Enggak ada minyak, betul? Ya. Pergi beli sendiri. Ya. Sekarang ayat 10. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Apakah mempelai datang? Apakah mempelai datang ke dunia atau ke bilik Maha Suci? Dan apakah itu Oktober 22? Jadi apakah kita ayat 10 Oktober 22? Terus lagi. Apakah itu Maleakhi 3 ayat 1-3? Ya, oke. Okay. Sorry. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu tertutup. Artinya apakah di ayat 10 waktu Tuhan Yesus datang ke bilik Maha Suci pintu tertutup? Yap. Apakah ini bukan main PBM-nya bukan main walaupun bukan itu yang kita belajar. Oke. Okay. Oke. Okay. 1 5 6 sama. Kalau ini sama dengan ini tapi beda, artinya ini apa? Kalau ini dan ini sama tapi beda, artinya apa? Doubling, mantap sekali. Doubling, bagus, bagus sekali. Okay. Lalu ayat 10, tutup pintu. Oke. Okay. Sekarang mari kita lihat bagaimana cerita ini kita bisa tarik ke bawah. Okay. Kita tahu di zaman kita. Oke, okay, kita tahu di zaman kita ada 1989, betul? Dari mana saya tahu? Di Daniel 11 ayat 40 bahwa Perancis taklukan kepausan ateis, lalu kepausan taklukan ateis dalam bentuk komunis dibantu Amerika, betul? Alfa Omega. Jadi 1989. Saya tahu. Di ujungnya saya ada apa? Tutup pintu. Karena dia juga tutup pintu kan? Dan kalau ini Daniel 11 ayat 40B, betul? Ini 11 ayat 40A, betul? Setuju?
Daniel 11:40 waktu ateis Prancis taklukan kepausan, Alfa Omeganya di bagian kedua ayatnya adalah waktu Amerika bantu kepausan balas dendam taklukan ateis dalam bentuk komunis yaitu Uni Soviet. Dan kalau ini 40B, tutup pintunya di setelah 40B adalah Daniel 12:1, betul? Karena di situ ada tutup pintu, betul? Ini Daniel 12:1. Betul? 12:1. Oke. Okay. Kalau itu Daniel 12:1, artinya ini apa? Sandela. Betul? Karena sandelo sama dengan ini kan? Sandelo. Mari kita buktikan sandelo sama dengan ini. Apakah ini Ka'bah dipulihkan, dibersihkan? Dan Ka'bah itu siapa? Millerite. Punya pengertian. Walaupun kita tahu orang mati, tapi Ka'bah adalah umat Tuhan dibersihkan dalam kekecewaan. Mereka lah yang sanggup untuk lanjutkan malaikat ketiga. Jadi di sini Ka'bah dipulihkan. Tapi apakah Ka'bah dipulihkan di sini sempurna? Enggak, karena abis itu Ka'bahnya kotor lagi, betul? Apakah di sini waktu priest digabung Levite enggak pernah ada yang kotor lagi? Artinya apakah di sini penggenapan Ka'bah dibersihkan? Artinya apakah ini paralel? Ka'bah dibersihkan tapi kotor lagi, Ka'bah dibersihkan enggak pernah kotor lagi. Artinya sama, betul? Sanctuary cleanse tapi belum lengkap, sanctuary cleanse selama-lamanya cleanse. Setuju? Artinya paralel. Oke, kalau gitu ini apa? Midnight cry. Artinya ini apa? Midnight. Ya, saya enggak taruh PBM karena PBM kita sudah tahu di mana dan dia hanya memperpadat karena kita enggak butuhkan dia sekarang, oke? Okay? Dan kalau ya. Ya, kita ya, ini kita. Oke. Okay. Kalau ini midnight, ini apa? Jangan bilang itu dulu. Satu di situ eh. Atau kekecewaan, betul? Jadi saya taruh ini. 1D, 1M. Kekecewaan Terry, betul? Semua. Semua itu saya taruh, betul? Ini apa? Ini apa? Oh, ini. Ini 2A tiba, betul? Kalau kita begini. Kalau ini apa? 1A empower. Setuju? Saya cuma tiru aja, betul? Lalu apa? Ada apa ini? Islam di restrain. Restrain artinya tidak diizinkan untuk melakukan apa yang dia mau lakukan. Lalu apakah ini kena juga? Kena. Kena. Kita tiru saja, kita tiru saja, kita tiru saja, kita tiru saja. Kena, tapi bedanya kita ada satu pintu di ujung sini. Karena di sini habislah kita punya Weimar, oke? Okay? Jadi ini kayaknya enggak enak karena satu kelebihan. Masa ada satu Weimar kelebihan? Dan kalau satu Weimar kelebihan artinya seakan-akan satu harus dihapus, ya, enggak tahu yang mana, betul? Setuju? Supaya kita bisa kasih pendek, betul? Pertanyaannya di mana? Di mana saya mau pendekkan supaya mulainya di sini, akhirnya di sini? Well, mari kita lihat. Apakah tutup pintu? Apakah tutup pintu? Bagaimana kalau kita tutup pintunya ke sini? Tuh? Oke. Okay. Bagaimana? Oke? Okay? Oh, tapi sekarang ini loh. Sandelonya harus rubah dong. Ini sandelo kan? Artinya harus ganti sandelo? Oke. Okay. Jangan hanya sekedar main taro tapi enggak bertanggung jawab. Ngerti maksudnya?
Saya taruh di sini dan masih bertanggung jawab. Kenapa? Karena tutup pintu paralel dengan apa? Tutup pintu. Jadi nggak apa-apa. Jangan taruh kalau nggak match lagi, betul? Oke, sekarang saya tanya, bisa nggak saya taruh sandal lo di sini dan masih match di atas? Bisa nggak? Bisa? Gimana? Midnight Cry dengan sandal lo? Enggak lagi ya? Si kuncinya ini. Mari kita lihat. Mulai Daniel 11:40 tutup pintu. 11:40 tutup pintu. Jadi it's okay, right? Sekarang sandal lo Midnight Cry. Sandal lo Midnight Cry dua beda sekali, betul? Hah? Betul, oke. Okay. Artinya kalau saya pindahkan sandal lo tadi tempatnya Midnight Cry, saya harus taruh apa di sini? Midnight Cry. Artinya saya harus taruh apa di sini? Midnight. Wah, nggak masuk akal sekali. Gak masuk akal sekali. Dan kalau ini Midnight, ini bagaimana? Oke. Jadi ini sudah kalau sini oke, tapi sini aduh nggak masuk akal sekali. Dan oleh sebab itu kita melihat ini. Di sini satu di empower, dua tiba. Betul? Bagaimana kita mau bereskan ini? Well, kita ke LS berapa? 4.11. Life Sketches 4.11 paragraf 5. Mari kita ke situ. Ada di situ lah jawabannya. Oke, yang kalian harus hafal ialah ini aja. LS 4.11 paragraf 5. Oke. Okay? Mari kita buka LS 4.11 paragraf 5. Oke. Okay. Dia bilang, sekarang tiba orang-orang bilang bahwa saya bilang bahwa New York akan dilanda oleh tsunami. Saya nggak pernah bilang itu. Yang saya bilang waktu saya lihat gedung-gedung di New York itu, tiba-tiba Tuhan akan bekerja dan menggoncang kota itu dan gedung-gedungnya. Dan waktu itu terjadi, digenapilah Wahyu 18 ayat 1, 2, dan 3. Dan Wahyu 18, 1, dan 3 ialah ada malaikat turun. Dan malaikat turun artinya makan buku kecil. Lalu waktu malaikat turun di ayat 1, ayat 2-nya Babilon rubuh, malaikat 2 tiba. Betul? Jadi waktu dibilang New York punya gedung jatuh, terjadilah malaikat turun, itu ini. Dan waktu jadi apakah waktu malaikat turun ini 9/11? Dan waktu dia lihat malaikat turun di ayat 2, Babilon rubuh. Dan apakah ini? Artinya apakah ini 9/11 juga? Setuju? Apakah ini dan ini 9/11? Ini dia yang kita gabung. Ini dua yang harus menjadi siapa? Satu, ini dia. Artinya, karena saya sudah geser semua, artinya ini saya geser kemana? Ke sini. Jadi sekarang saya ganti ini di sini. 1A dan 2A tiba, betul? Lalu 1D, 1M-nya saya taruh sini kan? 1D, 1M. K, T. Lalu hapus ini. Saya ganti dengan apa? Midnight. Apakah sudah paralel sekarang? Sudah. Finish. Jadi yang digabung apa? Yang dua di sini digabung lalu semua ketarik. Jadi gambarnya seperti gimana? Iya. Jadi ini dan ini sama-sama digabung ke sini, betul? Jadi begini. Itu dia. Dan kita baru buktikan bahwa 1DM, 1D1M sama dengan 9/11. Artinya 9/11 bisa dengan
istri asing. 9/11, air kering. 9/11, pengudusan. 9/11, pembangunan Ka'bah. 9/11, keluar Babel. Itu semua terjadinya apa? 9/11. Oke? Okay? Finish. Dan saya rasa kita punya waktu sudah finish juga. Malah hancur lewat sedikit. Oke? Okay? Oke, okay, saudara-saudara. Kita sudah dengan pertolongan dan tuntunan Tuhan sudah berhasil melewati satu hari camp meeting kita. Puji Tuhan. Kita renungkan dengan pertolongan Tuhan, kita ingat terus supaya apa yang kita belajar hari ini tidak dilewati gitu saja atau melewati pikiran kita begitu saja, tapi akan nempel dengan kita membagikan dengan saudara, teman, dan siapa saja, supaya waktu midnight Tuhan bisa gunakan kita, karena kita sudah makan buku apa? Kecil. Oke, okay. Kita berdoa, dan kalau saudara habis itu mau foto semua, saudara dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, untuk menolong kami agar kami bisa mengerti semua secara intelek. Sekarang kami mau menggunakan prinsip-prinsip ini dan menghidupkannya. Apa yang kami lihat yang terjadi di 9/11 adalah pengalaman kami. Dan kami tahu juga apa yang akan terjadi supaya kami juga siap untuk hal itu. Terima kasih Bapa untuk memberi terang ini kepada kami. Sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan beristirahat. Kiranya firman ini berdiam dalam hati kami, disembunyikan, disimpan agar kami tidak berdosa terhadap hukum-Mu. Terima kasih, jagalah kami punya saudara-saudara di mana saja berada yang tidak bersama-sama dengan kami, present truth di mana saja berada, agar kami semua selalu dipersatukan dengan kebenaran Tuhan dan semua digunakan Tuhan dengan ampuh pada saat midnight datang dan tetap setia sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kami semua akan diangkat di awan-awan, dirubah daging kami menjadi daging yang sanggup untuk masuk ke kerajaan surga selama-lamanya, dan akan bersama dengan anak Tuhan Yesus dan Engkau untuk selama-lamanya. Itulah kerinduan kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar dan menjawab doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bikin apa-apa, ayat hafalan adalah Yeremia 15 ayat 17 dan 18. Besok, oke? Okay? Jadi 16 hari ini, besok 17, 18.